viral berikutnya, aksi pelaku pencurian sepeda motor terekam jelas dari kamera CCTV. Kejadian berlangsung di Sekolah PAUD Al-Istiqlal di Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman video CCTV, pelaku diduga dua orang, di mana wajah salah satunya terlihat jelas saat masuk ke parkiran sepeda motor, kemudian merusak bagian kunci, hingga berhasil membawa kabur motor milik korban yang merupakan salah satu orang tua siswa. Diketahui aksi kedua pelaku tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah PAUD, tetapi juga di lingkungan pondok pesantren yang jaraknya tidak jauh. Sementara itu, menurut kesaksian korban, saat kejadian ia tengah mengantar anaknya bersekolah. Kondisi di lokasi kala itu memang sepi. Atas kejadian ini, korban sudah melapor ke pihak kepolisian setempat dan berharap pelaku secepatnya ditangkap sehingga motor miliknya bisa didapat kembali.